Salam sejahtera dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Biar Jadi Channel. Apa kabar kalian semua yang berada di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki dan dipanjangkan umur. Oke guys, kali ini hari ini tadi pagi aku udah beli satu benih cili kulai. Apa dia punya variety tadi? 936 ke 913. Macam itulah. Itu saya beli dekat kedai pertanian. Jadi saya sudah pun membuat rendaman dalam 12 biji. 12 biji cili ya, tengok. Saya dah buat rendaman untuk seketika. Jadi tengok pada petang ni kita akan buat semaian. Kita akan mula menanam cili kulai. Okey guys, untuk buat penyemaian ni macam biasa lah. Apa yang kita gunakan adalah, oh ni dah, macam ni packing dah. RM1 sahaja biji cili F1, yang di mana F1 ianya sudah pun dirawat. Tengok warna dia pun berwarna merah, dia dah dirawat. Jadi ia adalah biji benih F1. Dan yang kedua, kita akan memerlukan tray semaian. Ini tray semaian. Berapa lubang? 25 lubang. Jadi aku cuma semai dalam 12 pokok sajalah. Dan yang ketiga, kita memerlukan ini dah. Tanah semaian. Tapi ini aku beli satu beg 1.7 kilo. Tak tahulah cukup ke tak. Kita tengoklah nanti. Ditulis sini tanah semaian Plantaflow 1.7 kilogram. Satu paket 1.7 kilogram ni berharga RM6. RM6 Malaysia. Tengoklah nanti dia jadi tak jadi. Di samping tu juga aku ada membuat semaian ataupun kira aku nak buat pencambahan dululah. Dalam ni ada biji benih tomato yang sahabat kita bagi hari tu. Sahabat kita SBC, Semandak Bono Channel dari Scotland. Ni aku dah apa buat dia punya pencambahan dulu. Jadi benda ni aku lipat dengan tisu basah. Okey guys, itulah tadi apa peralatan ataupun apa yang aku nak guna untuk aku buat semaian biji cili kulai 913 kalau tak silap aku tadi. Jadi kita tengok dari masa ke semasa adakah ianya akan bercambah dan akan berbuah nanti. Jadi sebelum tu, jom aku bawa korang pergi ronda kebun serumpun pinggiran rumah. Okey guys, sini korang boleh tengok. Ini aku punya cili kerinting hari tu. Oh, tengok dia sudah berbunga. Ada dalam 3 pokok sana. Sana adalah cabul nanas MD2. 2 pokok ni adalah cili putih. Tuh, tengok. Cili aku semakin berkembang biak lah. Okey, ni aku punya pucuk paku. Ada pokok pucuk paku. Kita tanam. Oh, aku punya jambu bila nak berbuah ni, tak tahu. Cili banyak tu. Oh, ni buah dah. Okey guys, itu saja perkongsian aku pada pagi ni. Kita tak boleh lama-lama kat luar sebab masa mencemburu ini. Ada lagi urusan kita yang nak diselesaikan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe Biar Jadi Channel. Biar sampai maju ke depan, terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman perkebunan di belakang rumahku ni. Kebun serumpun pinggiran rumah. Oke guys, salam sayang dari saya. Biar jadi, sampai jadi.